Pelupusan aset oleh Khazanah Nasional adalah perkara yang lazim dilakukan. Ya, sejak 10 tahun lalu, syarikat berkaitan kerajaan itu telah melaksanakan pelupusan setiap tahun berjumlah hampir RM50 bilion. Naib Presiden Kanan Pelaburan Philip Capital Asia Pacific, Datuk Dr. Nazri Khan Adam Khan berkata, selain membiayai operasi khazanah, hasil dari pengagihan ini juga digunakan untuk membiayai perdanaan aset strategik seperti Malaysia Airlines. Katanya khazanah telah melakukan yang terbaik untuk melaksanakan mandatnya untuk memenuhi pertumbuhan pendapatan jangka panjang negara, melabur dalam projek strategik dan membantu kerajaan meningkatkan ekonomi. Dipetik ketika dihubungi bernama, beliau mencadangkan pelaburan baharu harus dilakukan untuk mengimbangi aset yang telah dijual. Sebelum ini, lebih 80 pelupusan aset telah pun dilakukan. Pelupusan juga bergantung kepada masa dan kekuatan pasaran serta ketersediaan kualiti dan kredibiliti pembeli. Khazanah telah mempertimbangkan semua peluang untuk pelupusan berdasarkan sasaran kewangan dan juga sasaran strategik yang ditetapkan.